jadwal Euro 2024 malam ini di tanggal 2 Juli. Pertandingan Rumania lawan Belanda ditayangkan RCTI di hari Selasa 2 Juli jam 11 malam. Berikut ini prediksi starting line up dari Rumania dan Belanda. 11 pemain pertama dari Rumania yaitu Florinita, Dragusin, Andrei Burca, Sorescu, Andrei Rasiu, Marius Marin, Raspan Marin, Denis Men, Nicolas Tansiu, Valentin Mihaila, dan Denis Dragus. Sementara 11 pemain pertama dari Belanda yaitu Verbruggen, De Pri, Van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Tijani Reinders, Jordi Schouten, Sapi Simon, Jeremy Frimpong, Memphis Depay, dan Cody Hakpo. Prediksi skor akhir laga ini Belanda menang 2-0 atas Rumania. Jadwal pertandingan Austria lawan Turki akan ditayangkan RCTI di hari Rabu 3 Juli jam 2 pagi. Berikut ini prediksi starting line up dari Austria dan Turki. 11 pemain pertama dari Austria yaitu Patrick Pence, Linhart, Kevin Denso, Stefan Potts, Philipp Mwene, Florian Gliris, Nicolas Siwold, Konrad Lehmer, Baumgartner, Sabitzer, dan Gregoris. Sedangkan 11 pemain pertama dari Turki yaitu Gunok, Demiral, Berdakci, Kadiolu, Muldur, Kaan Ayhan, Ismail Yusek, Arda Güler, Orkun Kokcu, Kenan Yildiz, dan Baris Yilmaz. Prediksi skor akhir laga ini Austria menang 1-0 atas Turki. Berikut ini update bagan Euro 2024. Pemenang laga Rumania atau Belanda akan bertemu dengan Austria atau Turki di babak 8 besar. Selanjutnya pertandingan babak 8 besar antara Spanyol lawan Jerman akan ditayangkan RCTI di hari Jumat 5 Juli jam 11 malam. Portugal lawan Prancis ditayangkan RCTI di hari Sabtu 6 Juli jam 2 pagi. Dan Inggris lawan Swiss ditayangkan RCTI di hari Sabtu 6 Juli jam 11 malam. Dan berikut ini update top skor, top assist, dan top clean sheet Euro 2024.